my hands steady, I feel ready, but my legs heavy. Juventus berhasil mengalahkan Barcelona pada matchday ke-6 Liga Champions. Perandingan dengan tajuk utama Lionel Messi versus Cristiano Ronaldo kali ini menjadi milik CR7. Cristiano Ronaldo menjadi bintang kemenangan tim berjulukan senyanya tua itu dengan memborong 2 gol pada tendangan penalti pada menit 13 dan 52. Cristiano Ronaldo en raak 0-1, ze moeten er 3 maken om eerste te worden in groep G. Afdrijft. En die schiet hem er weer geweldig in. Het is 0-3. Een zeldzame oorwassing, een vernedering. Namun, di balik kemenangan Dusan mendapat momen di mana Ronaldo dan Messi saling membalas gocekan. Awalnya Messi terlihat mendribel bola. Ronaldo yang mencoba untuk menghalanginya pun digocek oleh Lionel Messi. Namun Ronaldo pun tak tinggal diam. Saat Messi mencoba untuk menyerang pertahanan Juventus pun Ronaldo berhasil merebut bola dengan santuy dari kaki Lionel Messi. Kekalahan Messi dan kawan-kawan atas Juventus itu pun membuat Barcelona gagal menjuarai grup G. Cuma buat kamu, so pasti kamu akan bisa jadi football yang